Itu bayangan satu contoh nanti panasnya di Padang Mahsyar. Makanya luar biasa. Lalu musim haji lebih panas lagi. Tahun lalu sampai 52 derajat. Banyak orang Indonesia yang pingsan, bahkan yang tua-tua itu banyak yang meninggal. Makanya untuk haji tantangannya itu lebih berat. Ustaz ingatkan kepada Bapak Ibu semua nanti yang nanti diizinkan oleh Allah untuk melaksanakan haji, kencangin hubungan kita dengan Allah, kencangin hubungan kita dengan Rasulullah, supaya mendapatkan satu kekuatan. Ayo kita berdoa bareng yuk. Ya Allah ya Tuhan kami, Allahumma salli ala sayyidina nuril anwar, musirir asrar, wajiryakil akhyar, wa miftahil babil yashar, sayyidina maulana muhammadinil muhtar, wa alihil adhar, wa ashabil akhyar, adada ni'amillahi wa ifdalih. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شخاتك والنار الحمد لله الذي أنعم بنعمة الإيمان الحمد لله الذي أنعم بنعمة الإسلام الحمد لله الذي أنعم بنعمة الإحسان اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أشهد أن لا إله إلا الله ikuti ayah bunda أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله يا الله يا Tuhan kami yang maha melihat lagi maha menatap. Amin. Yang maha mendengar, yang maha mengetahui. Amin. Yang merizkikan kami untuk hadir di sini ya Allah. Amin. Kami mengadahkan tangan di tempat yang berkah ini ya Allah. Amin. Agar terhubung satu frekuensi dengan orang-orang yang melaksanakan haji. Amin. Pelaksanaan haji diawali dengan oleh para nabi dan para rasulmu. Amin. Diteruskan oleh para wali-walimu. Amin. Diteruskan oleh orang-orang saleh. Amin. Hingga kepada diri kami. Amin. Pada saat kami datang ini ya Allah dalam melaksanakan umrah. Amin. Izinkan kami ya Allah datang kembali untuk melaksanakan haji ya Allah. Amin. Izinkan juga anak cucu kami datang ke sini untuk melaksanakan haji ya Allah. Amin. Untuk melaksanakan haji maupun umrah ya Allah. Amin. Ya Allah Tuhan, di tempat berkah ini kami memohon kepada-Mu ya Allah. Amin. Limpahkanlah rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu ya Allah. Amin. Limpahkanlah ampunan-Mu untuk kami ya Allah. Amin. Ampunilah dosa kami ya Allah. Amin. Ampunilah dosa kami ya Allah. Amin. Ampunilah dosa kami ya Allah. Amin. Tutupilah aib kami ya Allah. Amin. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Amin. Yang masih hidup maupun yang telah wafat ya Allah. Amin. Lapangkan alam kuburnya yang sudah wafat ya Allah. Amin. Terangilah alam kuburnya seterang-terangnya seperti mana Engkau jadikan matahari pada saat ini ya Allah. Amin. Ya Allah, datangkanlah makanan dan minuman terlezat dan ternikmat ya Allah. Amin. Ya Allah, berikan kekuatan untuk orang tua kami yang masih hidup ya Allah.